Ternyata gampang teman-teman ya. Wih, mantap teman-teman. Mantap sekali. Ini dia teman-teman bulatnya nih. Ini nongol nih. Widih, mantap teman-teman. Ini lumayan besar nih. Wih, ya. Tuh. Ini lumayan besar teman-teman. Kita baru dapat seksum teman-teman. Kita makan aja. Yo, oke teman-teman, balik lagi bersama saya Andri Mulyadi. Nah, jadi kali ini saya itu mau mancing belut ya. Nih, di belakang saya ini ada sawah. Dan sawahnya ini baru ditanam padinya. Karena biasanya itu, kalau sawah baru ditanam padi, si belutnya itu baru aja bikin-bikin lobang baru, teman-teman. Makanya kali ini saya mau pancing belutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sawah yang mau saya pancing si belutnya. Ini saya udah bawa embernya nih. Barangkali saya dapat banyak. Kita langsung cari si lubang belut-belut yang baru aja bikin lubang-lubangnya, teman-teman. Nah, ini saya nemu ya. Ini lubang belut nih. Kita coba umpanin nih. Karena lubangnya itu cukup bagus ya, bulatnya juga sangat-sangat bulat. Kayaknya ini nggak ada teman-teman nih. Kita cari lagi lubang-lubang belut yang lain. Nah teman-teman, saya nemu lagi nih. Nggak jarak sekitar 2 meter dari yang tadi saya nemu lagi nih. Ini lubang belutnya ya. Ini lubangnya ngumpet. Kita tes umpanin. Dan ternyata yang ini juga belum ada ya teman-teman. Kita cari lagi lubang-lubang yang lain. Nah teman-teman, saya ini nemu lagi lubang belut. Tapi ini lubangnya kecil, kita coba umpanin ya. Kayaknya ini ada teman-teman nih. Airnya juga ngembul ke atas ya tuh. Keruh ke atas. Biasanya kalau airnya begini, ini si belutnya ngejar cacing. Kita terus goyang-goyang. Alah sialan. Waduh, padahal dimakan. Ganggu aja lu. Kita tarik ya teman-teman nih. Kita tarik, mudah-mudahan ini gak lepas. Tarikannya ini pelan banget. Kayaknya ini belutnya kecil ya. Iya. Wah, wes. Nih teman-teman, kita dapat satu nih. Ternyata emang bener ya, belutnya kecil tapi lumayan. Kita bungkus dulu. Strike pertama kita dapat baby ya. Ini bukan babon, ini baby teman-teman nih. Nah teman-teman, kirain
ini bukan lubang belut ya. Dan ternyata ini lubang belut dan umpannya itu sudah dimakan nih. Ini tinggal narik aja nih. Tuh, kita tarik. Mudah-mudahan ini dapat lagi, teman-teman. Ya kayaknya kecil lagi ini mah, euy. Nih, mantap. Cuy, ini dapat dua, teman-teman. Kita strike yang kedua. Ini ukuran belutnya sama, euy. Kecil, teman-teman, dia langsung lepas tuh. Kita baru dapat dua. Oke, kita lanjut cari lagi si belutnya. Nah, teman-teman, saya menemukan lagi si lubang belut nih. Ini benar-benar di pinggiran sawah ya. Kita coba umpanin apakah ini ada belutnya atau kuyup. Kita tes. Kita goyang-goyang dulu sampai dia mau nyamperin si cacingnya. Tuh, dia udah mulai nyamperin ya. Tuh. Airnya udah mulai naik dikit-dikit. Ayo, santok. Dia masih belum mau ya. Masih mau bermain. Nah. Ini baru dimakan ya teman-teman. Ini udah dimakan tuh. Set. Kita tarik pelan-pelan. Aduh, copot euy. Kita masukin lagi. Yang barusan copot, mudah-mudahan yang kedua kalinya ini dapat ya teman-teman nih. Dia langsung lari. Goyang-goyang lagi. Ayo dong, santok. Dia mulai mendekat dan mampus. Makan. Nah, gitu dong. Nah, cerot. Set. Iya. Buset, ini tarikannya benar-benar kenceng nih teman-teman nih. Nih. Widih, mantap cuy ini. Ini lumayan nih. Kita masukin langsung ke ember cuy. Duh, mantap sekali teman-teman. Kita dapat 3 yang barusan, ini lumayan besar nih. Mantap. Oke, kita lanjut cari lagi. Nah, oke teman-teman, saya menemukan lagi lubang nih. Tapi ini lubangnya kekeringan ya. Kita korek dulu sedikit biar kelihatan. Nah, ini lubangnya teman-teman nih. Mudah-mudahan ini lubang belut. Kita langsung umpanin ya. Tuh, ternyata ini benar lubang belut teman-teman nih. Dia langsung langsung dicaplok dong tuh. Ini teman-teman lihat. Mangan terus. Ternyata dia langsung mau ngadu tenaga nih. Iya. Kita main-mainin dulu ya. Ini pasti udah nyangkut ya. Tinggal kita tarik. Set. Mantap teman-teman nih. Nih. Ini lumayan agak besar juga nih teman-teman nih. Ini dia teman-teman. Kita dapat 4 ekor ya tuh. Agak lumayan besar-besar nih yang 2. Kita langsung bungkus. Oke, kita langsung lanjut cari lagi si lubang belutnya. Nah, teman-teman, saya menemukan lagi lubang nih. Ini kayaknya lubang belut ya. Kita singkirkan dulu ini runtah-runtahnya. Tuh, ini lubangnya besar banget. Apakah ini lubang belut atau lubang kepiting, teman-teman? Kita umpanin.
Ini udah disantok teman-teman nih. Iya nih teman-teman, kelihatan? Ini kayaknya besar teman-teman nih. Widih, mantap ini mah tarikannya cuy. Widih. Nih. Ya, kita tarik lagi teman-teman nih. Ternyata gampang teman-teman ya. Widih, mantap teman-teman. Mantap sekali ini. Ini belutnya besar teman-teman, lumayan nih. Tuh ya. Yang ini nih. Ini ternyata dia agresif teman-teman nih. Nih. Mantap teman-teman, kita dapat belut yang lumayan besar nih di sawah. Widih, keren. Kita bungkus dulu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut nyari lagi lubang belutnya. Oke teman-teman, ini umpannya diin lagi, dimakan lagi nih. Ternyata lepas teman-teman ya. Ini belutnya agresif teman-teman. Dia sampai ngejar ke atas nih. Kita langsung umpanin lagi. Apakah ini langsung dicaplok? Ternyata benar teman-teman, ini langsung dicaplok. Mantap sekali ini tarikannya teman-teman. Kita langsung adu tenaga aja. Iya, ternyata ini berat banget euy. Wes. Mantap gini euy. Waduh. Iya. Ini kayaknya belut besar teman-teman nih. Kita adu tarikannya. Kita deketin tangannya. Ya, kita hampir dapat. Ini dia teman-teman belutnya nih. Ini nongol nih. Widih, mantap teman-teman. Ini lumayan besar nih. Wih, kita langsung bungkus. Nah. Kita dapat lagi yang lumayan besar teman-teman. Nih ya. Kita dapat lagi. Tuh. Kita baru dapat segini dan ini lumayan besar-besar teman-teman. Tadi yang pertama dan yang kedua itu kecil. Oke teman-teman. Jadi sekarang lagi hujan ya nih. Jadi saya akan lanjut kalau hujannya udah reda. Ini di belakang saya ini masih luas ya teman-teman spotnya. Oke, sambil nunggu hujan reda, kita review dulu ya. Nih. Tadi saya dapat satu lagi. Lumayan besar nih yang ini ya. Tuh. Ini lumayan besar, teman-teman. Kita baru dapat segini. Nanti kita lanjut lagi kalau hujannya udah reda. Oke, teman-teman. Ternyata ini hujannya nggak reda ya nih. Jadi nggak bisa saya lanjutin karena sekarang udah sore juga. Tapi saya nemu ini nih. Ini namanya buah markisa. Nih ini udah dibelah nih. Kita cobain ya. Asum teman-teman. Kita makan aja.